Halo teman-teman. Nah, ini cari set trivial indikatornya berkedip. Ini sama halnya dengan cara kita reset oil trip ya. Yuk simak videonya sampai habis. Itu video. Pertama-tama sebaiknya servis CVT dulu ataupun ganti fan belt. Karena fan belt trip berkedip itu menandakan fan belt-nya sudah lemah ataupun udah kendor. Ataupun udah rusak juga bisa. Cara resetnya sangat mudah, sama seperti kita reset oil trip. Langkah pertama, kita kunci kontak on. Nah, kita pahami dua tombol di speedometer itu ada tombol slide dan reset. Dua-duanya fungsinya berbeda. Slide kita untuk berpindah dan reset untuk mereset. Nah, ini trip 1, trip 2, ini oil trip, ini fan belt trip. Fan beltnya udah 26 km ya teman-teman. Seharusnya pergantiannya 18 km. Cara resetnya, kita tekan sampai berkedip, lalu tekan 3 kali cepat dan lalu tekan lama sampai menghilang. Nah, itu udah menghilang. Nah, itu caranya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.